Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Luhut Binsar Panjaitan yang ditagih lagi mengenai big data, teman-teman. Kemarin Luhut Binsar Panjaitan itu memenuhi undangan dari Rektor UI Ari Kuncoro untuk memberikan kuliah umum di Balai Sidang UI di Depok. Nah, ketika beliau datang ke sana itu disambut oleh aksi demo mahasiswa UI. Mahasiswa UI ini menuntut supaya Luhut Binsar Panjaitan mengklarifikasi terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan juga mengenai big data. Karena kemarin Luhut Binsar Panjaitan itu mengatakan dia punya big data. Ada 110 juta pengguna media internet, media sosial itu, teman-teman, setuju terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Dan inilah yang ditagih oleh mahasiswa. Namun lagi-lagi, Luhut Binsar Panjaitan, teman-teman, tidak mau share terkait big data yang ia klaim itu 110 juta pengguna media sosial yang setuju perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Lagi-lagi, Luhut Binsar Panjaitan tidak mau membagikan terkait big data karena katanya dia punya hak untuk tidak menyebarkan informasi tersebut. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Isi debat lengkap Luhut vs mahasiswa soal big data di kampus UI. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlibat perdebatan dengan massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI terkait big data di Balai Sidang UI Depok Selasa 12 April 2022. Perdebatan itu terjadi saat mahasiswa dan BEM UI berunjuk rasa akan kedatangan Luhut di kampus jaket kuning itu. Luhut pun akhirnya menghampiri para mahasiswa dan menanyakan maksud unjuk rasa tersebut. "Kalian mau sampaikan apa ke saya?" ucap Luhut kepada mahasiswa. Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo yang memimpin orasi massa menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden yang beberapa kali disampaikan Luhut. "Saya mau tanya, siapa yang bilang saya minta supaya presiden 3 periode? "Saya tanya siapa?" tanya Luhut kepada massa aksi. "Saya nggak pernah bilang itu," kata Luhut. Luhut kembali menegaskan, selama ini ia tidak pernah menyinggung soal perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, melainkan hanya menyampaikan soal banyaknya orang yang meminta pemilu 2024 ditunda. "Dengerin ya, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Tidak pernah. Yang pernah saya katakan banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Itu aja, apa salah?" ucap Luhut. Lebih lanjut, Bayu Satria Utomo yang memimpin orasi meminta Luhut membuka big data terkait wacana penundaan pemilu. "Silakan Pak buka big datanya Pak," ucap Bayu kepada Luhut. Namun Luhut menjawab dengan menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menolak wacana itu. Dia mengatakan Jokowi telah memutuskan pemilu digelar 14 Februari 2024. Setelah itu, Luhut menolak membuka data penundaan pemilu. Ia merasa punya hak untuk tidak melakukannya. "Saya juga punya hak, tetapi saya memberitahu ada masyarakat yang ingin menunda pemilu," ucapnya. "Otoriter Pak," teriak seorang mahasiswa aksi. "Kalau saya otoriter, saya tidak temui kamu," jawab Luhut. Setelah perdebatan tidak menghasilkan kesepakatan, Luhut pun memutuskan untuk meninggalkan massa aksi. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Luhut menjelaskan kehadirannya di UI untuk memenuhi undangan Rektor UI Ari Kuncoro. Ia diminta untuk mengisi kuliah umum di kampus tersebut. Namun, kehadiran politikus Golkar itu di kampus UI Depok disambut demo BEM UI.
mahasiswa yang bergabung dalam aksi menyatakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Itu teman-teman terkait perdebatan antara mahasiswa UI dengan Luhut Binsar Panjaitan, yang kalau saya melihat teman-teman, pihak mahasiswa UI ini atau BEM UI ini meminta supaya Luhut Binsar Panjaitan membuka big data. Jadi big data yang dipunyai Luhut itu harus disampaikan ke publik. Itu permintaan dari mahasiswa. Kenapa? Karena di sana ada 110 juta pengguna media sosial itu yang setuju penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Inilah yang ditagih oleh mahasiswa. Karena ini salah satu pemicu aksi demo itu, teman-teman. Dan menyebabkan beberapa kejadian yang tidak diinginkan, seperti kemarin Ade Armando dipukuli masa aksi demo di depan gedung DPR. Itu semua karena wacana-wacana itu, teman-teman, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, kalau tidak ada wacana itu, saya pikir mahasiswa tidak turun ke jalan. Mahasiswa tidak melakukan aksi demo. Nah, karena ada wacana itu, maka turunlah mahasiswa seluruh Indonesia. Karena saya melihat teman-teman di berbagai daerah, di kota-kota besar, itu juga ada aksi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu. Jadi tidak hanya di Jakarta, tapi di luar Jakarta, bahkan di Madura, di Sorong, Papua, itu juga ada aksi menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, kali ini teman-teman, Luhut Binsar Panjaitan datang ke UI dan oleh mahasiswa UI diminta untuk membuka big data. Apa kata Luhut? Dia menolak untuk membuka big data itu. Nah, teman-teman, sebenarnya tidak hanya sekali ini publik ini mempertanyakan big data, karena orang penasaran, teman-teman, apakah data yang disampaikan Luhut itu valid atau invalid, benar atau hoax. Ini kan perlu diuji. Nah, kalau Luhut itu tidak bisa mempertanggungjawabkan terkait big data itu, maka ini bisa jadi hoax. Seperti yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu terkait big data. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak orang yang mempertanyakan. Bahkan kemarin ICW ini berkirim surat kepada Luhut terkait big data itu. Tetapi sampai hari ini permintaan ICW untuk membuka big data itu belum atau tidak diberikan oleh pihak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi banyak orang yang penasaran dengan big data itu, benar atau tidak big data yang dipunyai Luhut. Karena teman-teman, beberapa lembaga survei ini telah melakukan penelitian bahwa mayoritas masyarakat itu menolak penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi menolak wacana-wacana seperti itu. Artinya masyarakat atau publik ini lebih memilih sesuai dengan konstitusi yang ada. Jadi kalau konstitusi itu mengatakan jabatan presiden itu 2 periode, sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, maka ikuti itu. Demikian juga dengan pemilu. Pemilu itu kan sudah diatur tiap 5 tahun sekali itu diadakan, digelar pesta rakyat, yaitu namanya pemilu. Tetapi ini dicoba untuk ditunda. Berarti ini kan melawan konstitusi. Dan ini adalah inkonstitusional. Jadi itu teman-teman, beberapa pihak mempertanyakan terkait big data yang dipunyai Luhut. Jadi selain dari mahasiswa, publik, politisi, ini juga mempertanyakan teman-teman terkait big data yang dipunyai Luhut dan sampai hari ini belum atau tidak dibuka oleh Luhut Binsar Panjaitan karena dia punya hak untuk tidak menyebarkan. Menurut Luhut, perbedaan pendapat itu biasa. Itu adalah di alam demokrasi. Berbeda pendapat adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, tidak melanggar hukum. Tetapi masalahnya ini bukan berbeda pendapat. Luhut punya big data, punya data teman-teman. Dan data itu harus bisa dijelaskan ke publik sesuai dengan undang-undang. Karena setiap pejabat publik yang menyampaikan informasi harus bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, Pak Jokowi dulu pernah mengatakan bahwa tidak ada visi-misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden. Nah, kalau menteri ini menggulirkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, pertanyaannya adalah apakah ini visi misi presiden? Atau
menteri-menteri ini yang melanggar dari aturannya Pak Jokowi. Dia membuat visi misi sendiri. Nah, kalau dia membuat visi misi sendiri atau membuat visi misi sebagai seorang menteri, maka inilah yang melanggar aturan atau melanggar perintah dari Pak Jokowi. Dan seharusnya Pak Jokowi ini berani meresafal menteri tersebut. Seperti juga kemarin yang pernah disampaikan oleh Masinton Pasaribu terkait Menko Big Data supaya mundur dari semua jabatannya. Jadi itu teman-teman, desakan-desakan publik kepada pihak yang membuat wacana-wacana tidak sesuai dengan konstitusi. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.